Waktunya eksfoliasi. Wajah sudah bakar kakar-baruan. Scrub wajah yang cocok untuk kulit berminyak dan memiliki flek hitam adalah di sini. Di sini aku bakal kasih tahukan ke kalian, simak video ini. Hai guys, balik lagi di channel aku Besti Nursan Hai guys kenali kulit kalian agar kalian bisa menggunakan skincare atau perawatan wajah yang cocok untuk kulit wajah kalian ya. Dan di sini aku bakal cuplik sedikit. Kulit berminyak itu biasanya pasangannya dengan kulit yang berjerawat. Dan kulit kering biasanya itu pasangannya dengan kulit keriput. Nah, so buat kalian di sini yang bingung-bingung jadi belepotan. So buat kalian jangan bingung-bingung lagi ya. So intinya di video ini aku bakal sharing lagi ke kalian gimana cara membuat scrub wajah dari rumah untuk kulit yang berminyak dan memiliki flek hitam dan yang jelas cara ini aku bakal uh, kasih tahu kan ke kalian cara ini super mudah super simpel dan murah nggak perlu perawatan dokter nggak perlu yang namanya suntik putih dan kalian bakal mendapatkan kulit kalian itu uh, bersih dari flek hitam dan juga oil atau minyak berlebihan dalam kulit wajah kalian juga akan teratasi. So buat kalian yang penasaran tonton terus video ini sampai selesai, jangan sampai di skip ya, oke? Okay? Nah, langsung aja ya guys. Di sini aku bakal kasih kan ke kalian bahan scrub wajah yang tepat dan ini bakalan uh, maksimal banget untuk kulit wajah kita yang berminyak dan memiliki flek hitam adalah cuman dengan oatmeal ya guys. Oatmeal, ini oatmeal ya dan kemudian lemon. Kedua bahan ini bisa meridas flek hitam kita dan sekaligus bisa memberikan atau membantu menstabilkan kulit wajah kita yang berminyak atau atau kadar minyak yang berlebihan pada wajah kita. Dan kemudian guys, di sini aku bakal spilkan dulu ya manfaat kedua bahan ini. Kedua bahan ini adalah sangat murah dan dapat dijangkau ya dengan budget yang murah kita dapat menghilangkan flek hitam kita. Itu suatu wow banget. Nah di sini aku ada oatmeal ya seperti ini aku pakai oatmeal yang ini kalian boleh pakai oatmeal apa aja terserah bebas kalian dan satu biji lemon dan kedua ini akan kita kombinasikan menjadi satu sehingga eh, dapat mengontrol minyak yang berlebihan pada kulit wajah kita dan kemudian juga melenyapkan atau menghilangkan flek hitam kita. Oatmeal atau gandum ini e, mengandung vitamin yang baik untuk kulit kita ya guys, dan ini juga bisa untuk mengurangi e, kadar minyak atau lemak yang ada dalam tubuh kita, juga bisa mengurangi kadar lemak yang ada pada wajah kita. Dan oatmeal ini adalah mengandung vitamin yang cukup bagus untuk mencerahkan kulit wajah kita, juga dapat memberi kelembutan pada kulit wajah kita, dan ini juga dapat mengangkat sel-sel kulit mati yang ada pada wajah kita. Nah, banyak banget kan kegunaan dari di oatmeal dan ini harganya murah banget ini kemasan seperti ini aku hanya beli cuma 6000 saja ya Kemudian bahan yang kedua adalah lemon ya guys Lemon ini banyak banget manfaatnya Lemon ini mengandung vitamin C Dan mengandung antioksidan yang cukup tinggi Untuk memutihkan kulit wajah dan memberi pencerahan pada kulit wajah Lemon selain bagus untuk kita jadikan minuman Agar tubuh kita menjadi sehat Lemon ini juga dapat untuk memberi kelembapan pada kulit wajah kita dan lemon dan lemon juga dapat memutihkan kulit wajah yang gelap. Nah guys, dengan kedua bahan ini yang cukup murah dan meriah dan mudah banget untuk kita dapatkan, jadi kalian nggak ada ruginya jika kalian mencoba scrub wajah ini ya. Spesialnya buat kalian yang memiliki kulit wajah berminyak dan mengalami flek hitam, kalian wajib banget tahu ini guys, wajib banget mencoba ini bahan yang murah dan dapat membantu kalian itu menghilangkan flek hitam dan bisa mengontrol uh, oil atau kadar minyak yang berlebihan yang ada pada kulit kalian. So. Kemudian bagi kalian yang nggak memiliki kulit berminyak dan memiliki flek hitam, is oke okay. bisa juga kalian menggunakan scrub ini bebas aja ini untuk semua jenis kulit bisa cuman ini aku rekomendasikan banget jadi spesialnya itu yang lebih cocok memakai scrub ini adalah kulit berminyak dan memiliki flek hitam so buat kalian yang nggak memiliki flek hitam jika kalian ingin memakai scrub ini pun itu juga bagus dan lebih baik untuk menjaga kesehatan kulit wajah kalian agar tetap putih sehat dan glowing. Nah, oke okay guys, langsung aja ya kita ke cara pembuatan dan cara pemakaiannya. Cukup simpel banget. Nah, si oatmeal itu udah aku ambil segini ya, satu sendok makan oatmeal ya. Uh, kalian boleh menggunakan se sesuai dengan kebutuhan kalian saja. Dan kemudian si lemon udah aku potong menjadi dua dan aku akan uh, peraskan si jusnya itu ya. Diperaskan saja ke sini. Biasanya aku peraskan saja ke sini ya, langsung ke piringnya gitu. Kalian boleh pakai piring, boleh pakai mangkok, bebas-bebas aja. Dan kemudian setelah kita tambahkan si jus dari lemon itu, kita aduk adukan sebentar. Agar merata aja si jusnya ya, jus lemon itu. Jadi agar mudah untuk mengaplikasikan ke wajah kita. Jika perasan dari jeruk lemon itu untuk menyatukan si uh, oatmeal ini itu masih kurang ya guys. Kalian boleh peras kembali, boleh peras lagi ya sampai uh, habis gitu lalu kita adukkan merata saja aduk merata hingga teksturnya itu e, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kering ya guys jadi bentuknya itu masih biji-biji gini nah aduk aja merata dengan si e, jus dari lemon tadi tuh guys nah masih masih e, berbentuk biji-bijian ya M maksud saya nggak nggak harus sampai lembut kayak di sesuatu krim yang di blender itu Nah ini guys, ini sudah tercampur merata ya, si jus lemonnya tadi. So teksturnya seperti ini dan ini sudah merata. Nah setelah begini guys, kita e, siap untuk mengaplikasikan ke kulit wajah kita. Nah seperti biasa ya guys, sebelum memakaikan krim atau scrub atau apapun itu ke wajah kita, pastikan wajah kalian itu sudah bersih. Dan ini wajah aku sudah bersih ya, setelah... Aku mencucinya dengan facial foam dari Wardah. Nah, ini keadaan sudah bersih dan aku langsung bakal tunjukin ke kalian gimana cara aku memakai scrub wajah dengan oatmeal dan lemon. Biasanya aku seperti ini aja guys. Setelah aku aduk merata jusnya uh, dengan lemon dan menyatu, kemudian aku biasa pakai ini ya. Jadi aku nggak nggak ngebuang-buang ini sayang ya. Jadi vitamin C-nya itu masih banyak dan ini kan original banget vitamin C-nya. Bagus buat. Kulit wajah kita, so biasanya aku dengan cara begini saja. Aku langsung temblokkan aja ke sini, ke oatmealnya seperti ini ya. Kemudian aku pakaikan untuk men-scrub si flek hitam tadi ya, seperti ini. Kalau kalian boleh pakai cara sesuai dengan kalian, uh, kalian boleh pakai kuas, boleh langsung aplikasikan aja ke wajah kalian. Pokoknya, intinya si scrub wajah ini harus dipakaikan merata ke seluruh wajah dan flek hitam kalian. Nah guys, setelah aku oles merata dengan cangkang lemon tadi, kemudian masih ada sisa-sisa dari oatmeal, aku biasanya temblokan aja ke wajah aku seperti ini. Jadi kan uh, sayang ya, nggak dibuang-buang gitu, jadi sisanya tetap aja kita oleskan atau kita temblokan seperti ini. Agar nggak mubazir dan kita mendapatkan hasil kulit wajah yang bagus banget. Nah, ratakan seperti ini saja dengan tangan ya, atau kalian kalau nggak mau belepotkan boleh juga pakai kuas ya ini aku pakai tangan aja gini nah begini aja guys biasanya aku dan ini dan setelah aku temblok merata begini ya guys biasanya kemudian aku bakal tunggu 5 atau 10 menit aja gitu kemudian setelah agak mengering gitu ya agak keset-keset enggak -keset, kering banget sih ya agak keset-keset gitu biasanya nanti kita langsung lakukan scrubbing atau scrub wajah kita nah oke okay guys ini sudah 10 menit dan aku bakal scrub ke wajah aku dan ini tuh uh, udah agak kering kering gitu ya tapi nggak kering banget is oke okay. dan kalian sekarang bisa lakukan dengan uh, scrubbing atau scrub di wajah kita terutama kita atau kalian yang memiliki flek hitam itu terutama yang kita scrub terlebih dahulu ya seperti ini gunakan tiga jari untuk menscrubkan ke kulit wajah kalian seperti ini dan ini lakukanlah itu jadi rontok semua ya jadi sel-sel kulit mati yang ada pada wajah kita pun terangkat total ya dan kita melakukan ini kalian harus lakukan ini rutin tiga kali dalam seminggu ya guys atau paling tidak kalau males-males atau magernya ya dua kali dalam seminggu is oke okay, nggak apa-apa dan lakukan rutin dan kalian akan mendapatkan kulit wajah yang lembut glowing putih sehat dan yang jelas kalian bakal terbebas dari yang namanya flek hitam. Juga kadar oil atau kadar minyak yang ada pada kulit wajah kalian itu bisa stabil. Nah, seperti ini guys, setelah kita lakukan scrubbing selama kurang lebih 2 atau 3 menit, kemudian kita bisa bilas dengan air dingin, air yang bersuhu normal. Nah, dan aku bakal balik setelah aku mencuci wajah aku. Stay tuned! Hai guys, nah ini aku balik lagi setelah aku mencuci wajah aku dengan air dingin yang bersuhu normal Nah, seperti ini dan aku biasa, aku keringkan dulu memakai tisu ya Nah, kalian juga sama, biasakan mengeringkan kulit wajah kalian dengan memakai tisu Agar kulit wajah kalian itu terjaga kelembutannya dan akan menjadi lebih higienis Nah, ini guys, setelah aku memakai scrub wajah dengan memakai oatmeal dan lemon Nah guys, ini sedikit review aja buat kalian ya. Setelah memakai uh, scrub wajah dari oatmeal dan lemon, wajah aku tuh terasa lebih kenyal, lebih bersih, lembut dan putih ya. Dan ini tuh, menurut aku glowing ya, shiny kayak gitu. Jadi nggak ada selama pemakaian scrub wajah dari oatmeal dan lemon ini selama ini aku nggak Aku nggak ngerasain kulit aku tuh yang aneh-aneh seperti gatal, kering, atau e, jerawatan atau gimana-gimana gitu, nggak ada semuanya baik-baik aja. Yang jelas ini kulit wajah aku itu semakin lembut, kenyal, e, bersih, glowing. Kalian bisa lihat dan e, flek hitam itu e, lambat laun hilang. Dan untuk mendapatkan itu semua, yang jelas kalian harus rutin dan konsisten untuk melakukan scrub wajah dengan bahan ini. Dan segini aja, guys. Share aku kali ini. Semoga kalian juga mencobanya di rumah, ya. Dan kalian, semoga cepat terbebas dari yang namanya flek hitam, dan kalian dapat memiliki kulit wajah yang putih bersih, glowing, kinclong, terbebas dari flek hitam. Oke, okay guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe pada channel ini, dan juga tonton video-video aku yang lainnya. See you guys, bye.